Sebelum kita melakukan pengecoran, teman-teman, kita akan mengecek pH tanah kita terlebih dahulu. Alat yang kita gunakan seperti ini, teman-teman. Ini namanya pH meter untuk mengecek pH tanah kita, teman-teman. Nah, ini pH tanah kita, teman-teman, normal, ada di angka 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberi kesehatan agar tetap bisa beraktivitas kembali, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi pagi ini kita akan melakukan pengecoran pada tanaman cabai kita yang sudah berusia 20 hari setelah pindah tanam. Untuk kondisi tanaman cabai kita di 2 kali pemupukan, teman-teman, sudah seperti ini. Sudah muncul pucuk-pucuk baru yang segar-segar dan tunas-tunas baru. Dan untuk pemupukan kali ini, teman-teman, kita menggunakan 4 bahan atau 4 nutrisi seperti yang terlihat di video, teman-teman. Di usia 20 hari ini, teman-teman, sebenarnya kita sudah melakukan 4 kali pengecoran, namun tidak ada kesempatan, teman-teman. Ini disebabkan karena ada kesibukan lain di lahan yang lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sudah sangat terlambat. Tapi tidak masalah, teman-teman, karena kondisi tanaman cabai kita masih subur-subur, belum terjadi atau belum ada tanda-tanda kekurangan unsur hara, masih ada cadangan makanan di pemupukan sebelumnya. Dan untuk pemupukan kali ini, teman-teman, kita menggunakan 4 jenis nutrisi seperti ini, teman-teman. Dan nutrisi yang pertama yaitu NPK 16-16 dari Pak Tani, NPK seimbang dilengkapi dengan unsur hara mikro seperti boron, sin, CU, molibdenum. Untuk dosisnya sendiri kita kasih 1 kilo per 200 liter air. Nanti kita akan larutkan ke dalam 200 liter air bersama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu yaitu pupuk ultradap, masih dari Pak Tani, teman-teman. Ini kandungannya nitrogen sebanyak 12%. Ini, teman-teman, sebanyak 12% nitrogennya dan fosfatnya sebanyak 60%. Ini kita gunakan sebagai perangsang bulu-bulu akar pada tanaman cabai di awal pertumbuhan dan untuk memperbesar batang. Jadi ini sangat bagus digunakan sebagai booster di awal-awal fase vegetatif, teman-teman.
Kemudian kita gunakan juga humatop atau asam humat, teman-teman. Ini kita gunakan sebagai pembenah tanah. Sangat bagus, teman-teman, karena kandungan asam humatnya itu sangat tinggi, yaitu 100%, dan dilengkapi dengan unsur-unsur hara yang lain. Ini 100% larut dalam air, teman-teman. Kita kasih dosisnya sebanyak 100 gram per 200 liter air. Ini sangat bagus kita gunakan sebagai pembenah tanah sekaligus pemberi makan pada mikroba yang ada di dalam tanah, teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Dan ultradap ini kita kasih dosisnya sebanyak 500 gram atau setengah kilo, teman-teman. Dan yang keempat yaitu kita tambahkan juga jakaba. Seperti ini, teman-teman. Kita kasih 5 liter dalam 200 liter air. Ini kandungannya nitrogen tinggi, teman-teman. Karena di musim sekarang yaitu musim panas, tentunya tanaman kita butuh nitrogen yang banyak, teman-teman. Seperti ini. Jadi inilah teman-teman 4 nutrisi yang akan kita racik menjadi satu dan kita campurkan ke dalam drum yang berkapasitas 200 liter. Seperti ini, teman-teman. Ini yang akan kita gunakan. Dan di pemupukan kali ini kita tidak lagi menambahkan asam amino dikarenakan tanaman cabai kita sudah subur-subur, teman-teman. Ditakutkan jika kita tambahkan asam amino lagi, maka akan terjadi obesitas atau kegemukan. Tanaman yang obesitas atau terlalu gemuk, teman-teman, akan susah memproduksi bunga di masa generatifnya nanti. Untuk itu, kita stopkan untuk menggunakan asam amino dulu. Nah, untuk penggunaan asam aminonya nanti kita akan pakai di penyeprian, teman-teman. Oke, kita langsung saja, teman-teman, ke pencampurannya. Silahkan disimak baik-baik cara kita meracik nutrisi, teman-teman. Kita timbang dulu pupuk ultradapnya, teman-teman. Yang kita butuhkan di sini hanya 500 gram. Ini kita nolkan dulu. Seperti ini. Oke, teman-teman, ini lebih sedikit 10 gram, tidak apa-apa. Dan yang berikutnya, teman-teman, yaitu asam humat. Asam humat ini kita hanya membutuhkan sekitar 100 gram, teman-teman. Oke, cukup, teman-teman. Ini sudah 102 gram lebih juga. Lebih sedikit.